Sempurna kawan-kawan. Sekarang aku berada di jalan apa ni? Jalan Sungai Sempurna ni kawan-kawannya. Untuk kali kedua tu banyak kawan-kawan menjual kawan-kawannya. Jadi aku menyinggah lagi di sini. Kita lihat kawan-kawan apa yang dong jual tu kawan-kawannya. Kita zoom dulu, kita zoom dulu kawan-kawan. Kita zoom. Hari ini hari Minggu ya kawan-kawan. Dong selalu menjual ni hari Minggu pagi. Kalau kau pergi petang tidak ada kawan-kawan. Kita zoom dulu dong kawan-kawan. Itu dia kawan-kawannya dong menjual tudai ini kawan-kawannya. Kita menjual dong menjual tudai kan ini apa? Kita lihat dulu apa yang dong jual lagi ini kawan-kawan. Oke, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Hai, ada si Cha juga. Hai dulu kawan-kawan Cha. Hai. Oke Cha, kau mau pergi mana sekarang Cha? Pergi belanja, pergi membeli. Kita pergi membeli, kita tengok ciput-ciput di situ Cha ya. Kita tengok ciput di situ, ada orang menjual tudai. Ya Cha ya, oke. Terus lanjut bersama saya kawan-kawannya, si Cha sekarang ni. Hari ini ada ikut ya kawan-kawan, mau menuju ke situ, menengok tudai kawan-kawan. Banyak tu di depan tu. Oke, nanti kita zoom ya kawan-kawan, nanti kita zoom. Oke Cha, tengok kereta Cha, kembali pas Cha. Aduh, pisah dah kawan-kawan. Jadi area ini kawan-kawan di tepi jalan kawan-kawannya. Kalau kita mau menuju kita kena hati-hati melintas kawan-kawan. Sebab ini laluan. Tapi selalunya kereta-kereta yang limpas ini dong tahu sini kawan-kawan ada menjual sini. Banyak ini kawan-kawan kereta menjual menyinggah-nyinggah ini kereta semua ini kawan-kawan. Tu lagi menyinggah tu. Mau mencari tudai itu. Halo. Cari tudai kah? Ha? Mau cari tudai? Wah, tu mencari tudai dong kawan-kawan, cari kerang. Ya, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Woi, banyak dong. Apa yang kamu jual sekarang nih? Kerang kah? Hah? Jual apa tudai? Nampaknya, woi, banyak tuh anu nih kawan-kawan. Nih, apa namanya nih ya? Ketam. Berapa lah kau jual ketam nih? 15. 15 ringgit satu begini? 15 ringgit ya kawan-kawan. Kau tengok ya, masih hidup lagi kawan-kawan. Ini ketamnya nih. Ini pun. Oh, dong sudah ikat-ikat nih kawan-kawan. Hai Cha, kau cari apa Cha? Tengok-tengok ketam kah? Si Cha tengok-tengok ketam hari nih kawan-kawannya. Ini kawan-kawan meriah nih dong menjual nih. Meriah betul dong menjual di sini nih kawan-kawan. Ada yang satu tuh jatuh, mana sudah dia? Ada yang kakak satu itu? Tidak ada dia? Nah tuh, angkat dulu. Hidup nih kawan-kawan, kasih tengoknya. Hidup. Nih kawan-kawannya, tuh. Hidup kata ketamnya. Berapa satu begini? 20. 20 ringgit? Oh, 20 ringgit kawan-kawan. Satu begini kawan-kawan 20 ringgit. Hidup ya. Segar nih kawan-kawannya. Segar lah. Nah, itu kawan-kawannya. Nanti kita tengok ke ujung nih kawan-kawannya. Kita melihat ke ujung lagi nih. Panjang nih dong punya nih. Tuh ini ada lagi apa namanya nih. Apa namanya nih, Lin? Kahanga. Kahanga ini. Ini kahanga. Satu begini berapa kamu jual? 15. Nah, 15 ringgit ya kawan-kawannya satu bakul begini. Nih, tuh hidup semua nih, pres nih kangennya tuh. Tuh, nama apa itu? Ini kima. Sekejap. Apa lagi itu? Kima ini, sambal. Oh, ini kima kah? Iya. Oh, itu kita tahu, kalau kimanya kawan-kawan, dia memang sudah tumbuh. Nah, tutup. Menggigit. Tutup, menggigit kayak ini? Iya. Oh, kalau kita kasih masuk tangan, putus iya. Kah? Putus. Udah banyak kawan-kawan. Menggigit rupanya kimanya nih. Iya, hati-hati kawan-kawan ya, sebab tidak boleh kita kasih masuk tangan. Kalau kita kasih masuk tangan, dia tertutup putus jari kita. Kan? Udah, berapa lah satu begitu kau jual? Ini 10. Oh, ini berapa 10 ringgit? Ini? Ini 13. Sekejap, Cha. Ini berapa 10 ringgit 3? Iya. Oh, ini 10 ringgit 3 kawan-kawan. Yang besar ini 10 ringgit ya kawan-kawan. Yang ini apa nih namanya? Ini bobohan. Bobohan. Jadi ini macam mana cara makannya? Direbus dulu. Direbus baru? Ditulis. Ditulis. Oh, direbus baru dihiris dimakan sama apa? Limau. Iya, limau. Oh, kakak lari. Ini macam pokok-pokok laut nih kawan-kawannya kotenya. Berapa nih kau jual satu begini? Ini 10. 10 ringgit ya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan mau rasa, kawan-kawan datang sinilah. Caranya macam dia bilang tadi itu direbus, sudah direbus, dipotong-potong, baru kita makan sama limau. Iya. Sama lada lah. Iya. Oke, aku belum pernah try ini kawan-kawannya sebab aku tengok lain ini macam hidup-hidup dia. Iya. Kalau ini biasa kawan-kawannya ini lato-lato. Lato ini. Ini berapa ya? 2 ringgit. Berapa? 2 ringgit. 2 ringgit. Iya. Oke, 2 ringgit ya. Oke, nanti kita balik. Aku tengok dulu. Iya. Ayo bosku, udah sudah dapat ya. Dapat sudah kau. Oke, mau balik ke mana, Bos? Pun aja sini batu dua. Oh, tinggal di batu dua. Ya. Siapa namanya? Rosli. Rosli ya. Oke, makasih ya. Jadi coba pada channel gue siap. Ini Bro Rosli ini channel gue ya, kalau kamu tengok YouTube. Oke, dia sudah dapat apa nih? Kanga kah? Iya, Kang. Berapa kau dapat satu kompe? 9 ringgit. 5 ringgit. Jadi 2 10 ringgit lah. Enggak, 9 ringgit semua. So, 9 ringgit semua. Aku tengok 9 ringgit. Oke, Bro. Makasih ya. Itu kawan-kawannya di sini kawan ya.
meriahnya di sini kawan-kawan. Ni banyak ni orang kalau mau singgah di sini sudah ni. Kalau mau balik ke Tawau ke apa, dia akan singgah mau beli sini. Ini meriahnya di sini kawan-kawan. Okey, kita menuju ke ujung. Ini ada cewek lagi kawan-kawan. Dia malu-malu kawan. Cewek malu di shooting kawan-kawan. Orang malu di shooting. Pari pun ada ya, pari pun ada. Kawan-kawannya pari pun ada. Kita menengok ke sini. Nah, ini parinya. Berikan pari begini kamu jual berapa ni? Ikan aku yang ini ya. Ya? RM10. Ini RM10. Ah, ini RM10 kawan-kawannya, ini parinya begini. RM10 ya. Gitu ya. Kita tengok lagi ke sana. Nah. Oh, kau tengok kibak keringnya. Ini berapa lah begini? RM15. RM15 dua. Ah, kawan-kawannya RM15 dua yang sudah dikeringkan. Alam nah. Ini sedap nih kawan-kawan kalau kau goreng ataupun kau tumis masak pedas. Ya, ini ya kawan-kawannya ini kima kering ya. RM15 dua kan? Iya. RM15 dua. Oke. Okay. Oh, si kakak tuh ada di situ dia. Aku kenal yang baju merah tuh. Kita pergi situ. Ah, kita kenal, aku kenal. Dulu dia punya tempat yang pertama sana. Sekarang di sana sudah dia. Yang baju merah itu. Nah, mana malu dia. Malu ditemu Rama. Dapat kawan-kawan ya. Kita pergi ambil Nianus ya, nih, yang dia punya jualan nih. Macam aku cakap tadi kawan-kawan, rata-rata dong punya jualan sini. Lato, apalagi itu kima, kahanga, dan juga ini apa namanya? Bobohan. Bunga batu. Oh, jadi dalam bahasanya bahasa anu? Bobohan. Ah, ini kawan-kawannya ini bunga batu, bobohan. Begitu. Harganya tadi berapa? RM10 kan? 22. 22? Iya, 11. Oh, kalau begini RM10 satu, jadi RM20 dua. Yang ini 18. Kawan-kawan tengok hidup nih kawan-kawan. Tapi aku terus aku tak pernah makan nih kawan-kawannya. Bilangnya direbus baru dimakan sama kicak apa? Limau. Iya, apa? Masak kari? Iya. Boleh enggak masak di kari? Ayam. Hah? Sama ayam. Direbus sama ayam. Iya. Macam ayam gitu. Oh, macam ayam bilangnya kawan-kawan. Wih, nanti enggak pernah aku try itu kawan-kawan. Oke. Yang ini apa namanya nih kawan-kawan? Ini. Ini. Ini gulama sama agar-agar. Gulama sama agar-agar. Jadi ini dia berapa harganya kau jual? RM2 satu mangkok. Iya. RM2 satu mangkok kau. Kita apa tuh? Sandi ini mau dibagi ini. Ini mau. Berapa ini Nimo nih? RM50. Ini kawan-kawan mau pakai air masin nih kawan-kawan. Nimo cantik nih kawan. Ini Nimo. Ah, dapat Cica, dapat Cica. Untung Cica. Iya, iya. Nah, dapat sih dia dapat anu kawan-kawan, dapat Nimo dikasihnya kawan-kawan Nimo, ikan Nimo. Itu susah mau dapat kawan-kawannya yang dia tuh ada di batu-batu tuh. Di anu di apa nih? Di batu-batu di pulau anu. Hai, Bang. Di batu-batu di pulau apa namanya itu ya? Keramat. Hah? Bukan keramat. Bukan keramat? Iya. Enggak banyak ikan Nemo tadi itu, nah, kalau kita mau ambil. Nah, itu nama ini nih, ikan Nemo. Ini ada di batu-batu sih, di kawan-kawan susah dapat nih. Nah, ikan masin. Enggak mati kan nih kalau sampai tahu? Mati kalau dia minum itu. Enggak, oh enggak kalau mau air masin kan? Yalah, tapi kalau kita kasih masuk begini, tangga sampai di tahu. Nah, itu kawan-kawannya ikan Nemo. Bagi dia. Ya. Nah, bagi. Dia bagi sih kawan-kawannya, dibagi. Kasihan tim. Terima kasih, bilang terima kasih. Ya, sama. Ini Sica dapat ikan Nemo kawan-kawan. Sica dapat ikan Nemo. Oh. Orang penyelam. Ini kan kawan-kawan kalau orang penyelam dari luar negara apabila dong datang ke Sempona dong tengok ikan ini. Ikan Nemo nih. Nah, susah dapat nih kawan-kawan. Oh, tuang ke situ. Iya. Ada. Nanti lah kami cari. Kita cari nanti di sana anu. Apa nih plastik? Oke, kawan-kawannya ini macam aku cakap tadi, ini ya agar-agar. Apalagi ini? Bukan agar-agar. Apa? Lato. Ah, ini lato, ini agar-agar lah. Iya, bukan. Bukan ya? Gulaman. Gulaman. Ini buku-buku. Apa nih? Buku-buku. Buku-buku. Iya. Oh, oke, buku-buku yang itu. Kemas tuli. Kemas tuli. Oh. Kemas tuli. Apa tuh ada kereta berhenti di situ? Patungnya dia jalan. Oh, ini kamas tuli. Iya. Ini buku-buku. Iya. Yang itu tudai. Itu tudai lain. Itu tudai lain ya. Yang sana tuh? Itu tiram. Oh, tiram. Yang ini. Tehe. Ini tehe. Memang lengkap kan kamunya di sini ya. Kalau kamu cari semua, tapi semua pres. Semua hidup. Kau jangan risau, semua hidup. Oke, kita jalan lagi. Ini apa namanya? Lupa aku ini.
Ini sikat-sikat. Ini sikat-sikat kawan-kawannya, sikat-sikat. Nah, ini direbus nih, baru kita makan sama kicap. Ya, nih kawan-kawannya hidup ya. Teh-teh ini namanya teh-teh ya. Nah, teh-teh. Kalau kamu rasa kawan-kawan, kau datang sempurna lah. Di sini sehariannya. Banyak dong menjual nih. Tapi dong, Wiranto, sampai jam berapa kamu? Jam 4, balik. Nah, sampai jam 4 saya dong balik. Pagi jam berapa? Pagi jam 7. Ah, jam awal. Jam 7 pagi turun ada sudah sini kawan-kawan. Hai. Sampai jam 4 ya. Nah, ini suasana di sini kawan-kawan. Oke, terus lanjut ya bersama saya kawan-kawannya. Nah, macam aku cakap tadi kawan-kawan, kebanyakannya orang sempurna yang lalu sini dong tahu sudah nih. Jangan pelan-pelan di sini sebab sini ada menjual tepi jalan. Ah, tuh banyak lagi tuh. Nampak tuh? Oh, semua menyinggah. Ini cukup terkenal sini kawan-kawannya. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawan, terus lanjut bersama saya kawan-kawan. Ah, macam aku cakap tadi kawan-kawan, nanti dorang kalau dorang sudah habis menjual ni petang, dorang akan naik ke bot, dorang akan baliklah. Ah, itu bot dorang di bawah kawan-kawannya. Tu. Ah, tu bot dorang tu. Dorang ni semua ni tinggal di pulau. Jadi dorang datang sini menjual. Tu lagi ada sampai ni kawan-kawan. Tu. Apa dia? Kahanga, kita zoom. Kahanga sampai, Kahanga baru. Tu Kahanga. Kahanga itu dia. Ramai ini hari, ramai kawan-kawannya sebab ini hari-hari Minggu nih. Banyak orang membeli nih hari Minggu. Ah, balik ke pulau mana kamu nanti? Pulau Tiga. Oh, yang ini? Pulau Tiga juga. Ah, ini malu dia. Oh, balik ke Pulau Tiga kawan-kawan. Daripada sini nih, terus ke sana kah? Iya. Berjauhnya berapa lama sampai ke Pulau Tiga? Maksudnya kalau kita pergi sana, bah, macam kami jalan saja. Pakai bot, pakai anjin lah. Sekejap jalan sampai. Ada tu 30 ah, setengah jam. Setengah jam kawan-kawan akan sampai ke Pulau Tiga. Ah, itu dia kawan-kawannya. Setengah jam. Siapa namamu? Tidak tahu, Pak. Tidak nama-namamu. Yang biasa orang panggil. Onno, Pak. Saya Onno. Saya Onno. Apa siapa namamu? Jujub. Si Jujub. Ah, si Bro Jujub. Orang Pulau Tiga. Nanti jam 4 nih dorang akan balik ke Pulau Tiga kawan-kawannya. Jam 4 dorang akan balik. Jadi terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Banyak lagi nih orang membeli nih, tengok nih. Nah, nanti kita akan sambung, kita akan menuju ke pasar ikannya nih kawan-kawannya. Kita akan pergi ke pasar ikan Sempurna lagi. Nah, jadi sekarang ini kita menyinggah di sini. Di sini laluan apa namanya ini? Laluan Sungai Sempurna kah? Keramat. Hah? Kampung Keramat. Kampung Keramat nih laluannya ya? Nah, ini namanya Kampung Keramat Sempurna. Tapi jalan saya kawan-kawan. Oke. Okay. Harganya ini sendiri, Pak. Kok anu katanya? Ya, itu tadi dia jual tadi 10 ringgit satu begitu kan? Nah, 10 ringgit. Sudah aku tanya tuh, 10 ringgit. Rata-rata 10 ringgit. Tapi di sini kawan-kawan kalau kau beli lebih dong boleh kasih kurang lah. Ada murah-murah juga, boleh tawar harga, ya. Ah, itu kawan-kawannya selalunya yang tolong bawa tuh dong simpan di bot, nanti bawa akan tolong akan bawa naik atas sini ke atas sini baru jual di sini kawan-kawannya. Semuanya fresh lah, semua fresh. Memang semuanya hidup-hidup. Dia punya tiram apa semua hidup-hidup. Fresh lah di sini. Itu adalah bot-bot dorong kawan-kawannya. Nanti dorong akan berangkat ke Pulau Tiga. Pada pukul 4 tutup, dorong akan berangkat ke Pulau Tiga. Oke. Jadi kita menuju ke situ kawan-kawan, kita menuju itu banyak yang sudah membeli itu. Kebanyakan yang dorong di sini membeli kahanga. Kahanga, tiram. Aide. Oke, kita menuju ke situ ya, kawan-kawan. Tuh banyak yang menyinggah ini ada si Bro. Oke, Bro. Mantap. Oke. Kita menuju ke sini lagi kawan-kawan. Nih, ada yang membeli latuk di sini, membeli apa? Apa mau, Bos? Macam-macam lah. Ya, semacam banyak orang singgah kawan-kawannya. Jadi mana-mana kawan-kawanku orang Tawau yang kamu nampak nih, kalau kamu ke Sempurna kamu pasti datang ke sini. Dorong menjual setiap hari kah? Iya, setiap hari. Setiap hari. Dari jam 7 sampai jam 4 ya kawan-kawannya. Jam 5 enggak ada sudah. Enggak tentu kalau jalan pergi sini pagi enggak tentu. Kadang-kadang hujan kan. Ah. Selalu ada datang ke sini jam 9, jam 10. Oke. Itu jam 7. Enggak tentulah. Kalau macam cuaca bagus, enggak hujan, dorong ada jam 7. Ya. Tapi kalau ada hujan mungkin ada lambat sikit lah. Tapi selalunya dorong hari-hari menjual. Iya. Hari-hari. Oke, kawan-kawannya. Kamu datang ke sini kawan-kawannya mencari. Banyak di sini nih. Murah-murah jual lah. Ya, namanya apa tadi? Kampung Keramat. Kampung Keramat tepi jalan. Ada sungai itu kawan-kawan, dia lah itu. Pokoknya kalau kau limpas kau nampak sudah orang nih. Meriah di sini kawan-kawan.
Nah, membelilah kamu, Mak. Sudah kamu beli kah? Sudah. Alat atau sudah? Nah, itu dia. Tete, bos. Apa, ikan kah? Tete. Ya, tete. Itu aku tak biasa makan. Kau biasa makan tu tehe-tehe. Iya, tehe-tehe kawan-kawan. Itu dia membeli li kawan-kawan, ya. Apa dia beli ni? Dermasin. Oh, jombong majak ni? Apa kau majak ni? Anu ni? Apa namanya ni? Kanga? Kanga. Oh, no. Berapa lah kau dapat ni? 18. 18 ringgit tengok kawan-kawan. 18 ringgit. Tu ya, 18 ringgit. Siapa namanya, bro? Nahar. Nahar? Oh, memang dari Sempurna kah? Dari Ladatu. Orang Ladatu. Kau tengok ya, orang Ladatu. Oke, makasih ya, bro ya. Oke. Bro Nahar. Itu dia kawan-kawannya. Jadi terus lanjut bersama kawan-kawan, terus lanjut bersama saya kawan-kawannya. Beginilah kemeriahannya di sini kawan-kawan. Ini adalah kali kedua aku singgah di sini kawan-kawannya. Ah, kali kedua aku singgah di sini. Hey. Ini yang baru sampai tadi nih, Mak, diangkatnya. Baru sampai dari bawah tadi diangkatnya nih. Masih baru, kan? Baru sampai itu. Tapi ini apa, Mak? Mau direbus berarti kan, Mak, dulu? Mau direbus kan? Iya, direbus dia tak keluar ke isinya. Nanti direbus masuk dalam isinya, tidak boleh keluar. Kalau kita rebus, macam mana? Kita rebus, keluar tak isinya, kah? Kepanasan di luar isinya. Oh, kalau dia kepanasan, isinya keluar lah? Iya, kalau dimasak. Oh, begitulah? Iya. Oh, direbus, Mak. Kalau direbus, dia kepanasan, keluar bilang isinya. Oh, iya. Ini si kakak ini, wow, malu-malu dia, wow. Malu-malu si kakak. Dulu aku datang, dia ada nih, kawan-kawan. Dia punya tempat pertama di sini, kawan-kawan. Tempat pertama nih dia. Nah, sekarang dia di tengah-tengah sini ya. Aku kenal nih. Ya, dia malu-malu. Nah, kalau kita bercakap, mesti mau bahasa Korea. Kita bahasa Korea sama dia. Nah, kalau kita cakap bahasa Melayu, dia kurang pasti. Bahasa Korea. Ah, angai lu? Beli lu. Beli lu? Nah, suruh belinya malah. Beli? 20. Berapa? 20. 20, satu begitu? Nah, 20, Pak. Besar betul. 20. Ah, ini 20. Tapi macam mana? Mana? Kalau kau mau. Ah, 20. Iya, besar betul, Pak, ini kawan-kawan. Ini kimanya tadi, ini kawan-kawan, 10 ringgit. Kimanya 10 ringgit. Wah, ada bangga juga dorong. Hah? 15 ini. Nah, ini 15 ringgit. Itu kawan-kawannya, 15 ringgit. Siapa namamu, Kak? Namamu baik bisa dipanggil? Enggak, Ibu. Apa kalau cakap bahasa Melayu, nama tuh? Panggilanmu, Bang, macam nama, Bang, nama? Kanaria. Kanaria? Ah, ini namanya Kakak Kanaria. Yang tinggal di Pulau Tiga, kan? Ah, tinggal di Pulau Tiga. Semua di sini dong, mesra-mesra. Kawan-kawannya bagus-bagus semua. Tolong sini. Cuma ada satu kawan ku tuh, dia enggak pandai. Masih dia boleh bahasa Korea yang di ujungnya. Di ujung tuh. Baju merah tuh. Ah, itu dia sana. Mau masak kari, Lin. Mau masak kari. Tapi kita enggak tahu masak kari macam mana cara masaknya nih. Begitu. Nah, ini ada lagi abang yang menyinggah kawan-kawannya, menyinggah mencari-cari kehangat kan, mencari apa. Hai, Kak. Ya, ya. Oke. Okay. Ini dia. Jadi, macam mana, Pak? Dapat sudah kamu? Ini siapa namanya satu nih? Siapa namamu, Dek? Ah, malu-malu dia kawan-kawan. Cantik-cantik dorong nih kawan-kawan. Cantik-cantik semua. Cuma malu-malu. Ya, malu-malu dorong sama kawan-kawannya. Orang tinggal di Pulau Tiga. Kamu beli itu, Mak? Iya. Nah, berapa lah situ begitu? Ini 10 ringgit. Ambil. 10 ringgit, ya. Ini dapat kami Nemo, kawan-kawannya. Nemo dibagi. Susah dapat nih, kawan-kawan. Nemo. Nemo pakai emas ini. Nemo. Namanya ikan Nemo. Mana Nemo? Murah. Yang tetap-tetap macam begitu, kan? Nah, itu dia. Nah, ini tudai kawan-kawannya, tudai. Kalau kau beli di pasar mahal, kau main timbang di sini dong, sudah tumpuk-tumpuk, kan? Kumpul sudah, itulah harganya. Oh, tuh lihat kawan-kawan membeli itu. Kenapa aku membeli kehangal? Kehangal tolong beli. Tuh. Kehangal. 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 Ini kerang. Ini kerang. Terima kasih. Oke. Okay. Ah, tu kawan-kawan ada menyinggah lagi ya. Baci Haji tu menyinggah. Ah, tu oh dong belah kawan-kawan dia belah. Kita tengok dong belah. Kita tengok di belahnya. Nah, itu kawan-kawan dia belah ya. Sekarang dia belah. Kita tengok. Ini tiram. Nah, ini kima. Ah, kima. Ah, begitu rupanya kawan-kawannya. Iya. Ada
luar kok ini. Biar biar pelah kawan-kawannya ini kalau kita beli dong boleh pulang dorong boleh tolong pelahkan kawan-kawan. Kiram. Kai lu. Tapi dia tidak kesian. Iya, kami akan menghitung. Hah? Oke, ini kawan-kawannya. Oke, okay. Beres. Boleh tuh 15 kalau yang begitu, Mbak. Dua. Semua. Oke, kawan-kawannya. Jadi sudah ke mana, Mak? Sudah? Oh, makin banyak orang tengok kawan-kawan. Mungkin ramainya orang kawan-kawan di kota ini. Banyak nih orang. Sebab sekarang nih, jam berapa sudah nih, ya? Masuk jam berapa sudah, Bang? Oh, jam 12? 15 menit lagi jam 12. 15 menit lagi jam 12. Begitu. Ya. Dari mana, Bang? Dari Sempurna kami, Bang? Asal Sempurna tapi menatap di Lahdatu. Oh, di Lahdatu. So, jadi kita singgah di sini. Membeli. Biarpun tempat sudah diberi amaran. Nah. Tapi ini yang sesuai untuk. Iya, ini fresh lah. Fresh. Begitu. Iya, Bang. So kita singgah sekejap. Iya, makasih Bang. Siapa namanya, Bang? Amir. Abang Amir ya. Yes. Makasih Bang Amir ya. Oke. Okay. Oke, itu dia kawan-kawannya. Ramai di sini orang nih sekarang kawan-kawan. Ramai ini. Macam aku cakap tadi, ini adalah hari kedua, kali kedua kami singgah di sini kawan-kawannya berbelanja di sini. Jadi jangan lambat lah, sampai jam 4 dong tutup sudah. Jam 7 dong start. Tapi setiap hari lah dong menjual di sini. Setiap hari. Itu kawan-kawannya. Oke, kawan-kawan, sampai sini sih blok kita kawan-kawannya. Kita berjumpa lagi nanti di blok-blok yang selanjutnya kawan-kawannya. Selepas ini kawan-kawan kami akan pergi ke pasar ikan jadi kawan-kawan. Sebab kami mau lihat harga ikan sekarang. Sama ada dia turun atau naik kawan-kawannya. Kami akan pergi ke pasar ikan Sempurna lagi. Pasar-pasarnya apa, bro? Oke. Jadi sampai sini sih blok kita untuk hari ini kawan-kawannya. Kita berjumpa lagi nanti di blok-blok yang selanjutnya. Apa-apapun, thanks for watching dan jangan lupa di-subscribe. Bye-bye. Bye-bye dulu kawan-kawan. Oke, itu dia.